viral video seorang wanita penagih utang diamuk oleh seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu ngamuk ke petugas wanita itu diduga lantaran kesal utangnya ditagih. Kejadian itu terjadi di Desa Pematang Cengal, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar tampak pria paruh baya itu mengejar petugas penagih utang pakai parang. Petugas wanita yang berada di atas motor terjatuh karena terkejut. Pria itu terus mengancam sambil mengayunkan parangnya. Hal tersebut sontak membuat petugas wanita itu lari ketakutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.